Inilah seluruh jenis alien yang muncul di anime dan dadan. Sebelumnya, menurut salah satu alien Serpo, yaitu Serpo Rokuro di Dandadan, disebutkan bahwa ada 666 jenis alien yang ada di galaksi Bima Sakti. Dan saat ini kita baru menemukan 10 hingga 11 jenis saja di manga Dandadan ini. Oleh karena itu, mari kita bahas mengenai para jenis dan ras alien tersebut satu persatu, dimulai dari yang pertama. 1. Serpo. Serpo adalah alien pertama yang kita temui di Dandadan. Mereka seringkali muncul dalam wujud penyamaran mereka, yaitu wujud laki-laki yang kelihatan dengan bentuk tubuh kurang proporsional, sehingga terlihat menakutkan apabila kita melihatnya di kegelapan. Mereka juga tidak bisa mengubah ekspresi muka mereka dalam wujud penyamarannya ini, sehingga sekali lagi menambah unsur seram dari mereka. Menurut para Serpo sendiri, ketika mereka menculik Momo Ayase, para perempuan atau jenis kelamin betina dari ras Serpo telah punah di planet mereka, planet Serpo, sehingga mereka hanya mampu berkembang biak menggunakan teknologi klon. Inilah sebabnya mereka semua terdiri atas laki-laki Serpo yang memiliki rupa dan tingkah sama. Dikarenakan peristiwa ini pula, Serpo seringkali merasa kalau diri mereka terhambat evolusinya. Karenanya, mereka kemudian menculik para manusia untuk mendapatkan pisang mereka, dan kemudian mereka teliti supaya bisa mendapatkan metode perkembangbiakan yang lain selain metode klon. Mereka juga tampaknya tidak memiliki pisang mereka sendiri, sehingga mereka menggantinya dengan mesin dan senjata. Dalam wujud tanpa penyamaran, Serpo ini memiliki bentuk seperti kombinasi beberapa monster Ultraman sekaligus, di mana tubuh mereka belang dengan kepala lancip dan soket mata yang berada di luar tengkorak kepala mereka. Yang menarik mengenai Serpo ini adalah Serpo ternyata telah mempelajari bumi dengan waktu yang lumayan lama, dari mulai bahasa, kultur adat, dan bahkan sampai sejarah. Mereka mempelajari banyak sekali sejarah di bumi dan dunia, bahkan sampai pada hal yang para manusia pada umumnya tidak ketahui, seperti misalnya kalau berbagai jenis piramid di dunia dulunya adalah tempat komunikasi dan alat teleportasi antara makhluk bumi dengan makhluk-makhluk lain di galaksi Bima Sakti. Sayangnya, pengetahuan-pengetahuan ini kemudian diambil oleh bangsa Kur atau globalis dan kemudian mereka gunakan untuk melakukan invasi ke bumi. Selain itu, teknologi para alien Serpo ini sangat maju sehingga mereka mampu berkeliaran di bumi tanpa banyak orang mengetahuinya. Dan karenanya keberadaan mereka sampai sekarang masih dianggap mitos oleh kebanyakan orang. Sebagai contoh, UFO alias pesawat luar angkasa dari para alien Serpo ini memiliki teknologi penyamaran yang membuat mereka tidak terlihat di langit. Dan mereka juga mampu memanipulasi gelombang otak yang membuat mereka bisa menghapus ingatan dari para manusia yang melakukan interaksi dengan mereka. 2. Flatwood Monster. Flatwood Monster sebenarnya adalah monster raksasa yang diketahui muncul di hutan Flatwood di Virginia, Amerika Serikat, dan diketahui memiliki ukuran 3 meteran. Salah satu ciri khas yang menyebabkan Flatwood Monster ini dikenali adalah karena adanya semacam payung yang mengelilingi leher mereka. Dan diketahui mereka bersahabat dengan para alien Serpo dan memiliki hubungan dengan mereka. Inilah sebabnya Flatwood Monster ini kemudian menyerang kediaman keluarga Ayase dan kemudian menginginkan pisang dari Ayase, sama seperti para Serpo. Selain ukurannya yang besar yang ternyata kurang lebih 5 meteran daripada 3 meteran ketika melawat ke rumah Ayase Momo, Flatwood Monster juga bisa mengeluarkan domain expansion mirip Nenek Turbo dan juga para Serpo. Monster ini juga mampu mengeluarkan asap beracun yang keluar dari tubuhnya. Asap beracun ini membuat darah keluar dari hidung dan mulut orang yang terkena atau menghisap asap beracun ini. 3. Dover Demon. Dover Demon adalah sebutan untuk jenis alien yang memiliki bentuk seperti udang mantis, sehingga kadang disebut alien udang mantis oleh Momo dan kawan-kawan. Seiko sendiri menganggap Dover Demon ini sebagai kapak dikarenakan dirinya menyangka kalau Dover Demon ini adalah yokai air dengan batok kepalanya yang mengingatkannya pada kapak. Padahal Dover Demon sendiri adalah alien, meskipun Dover Demon memang senang berada di air. Terlepas kalau air adalah habitat asli alien yang satu ini, entah kenapa Dover Demon tidak bisa bernapas di dalam air. Salah satu yang unik dari Dover Demon ini adalah kemampuan bertarung mereka yang sangat kuat dan bisa diandalkan. Tinju mereka adalah senjata andalan mereka yang sangat berat dan di banyak kesempatan berhasil merepotkan Momo Ayase dan juga Okarun dalam pertarungan mereka. Secara fisik, Dover Demon ini memiliki tubuh seperti petarung manusia berotot dengan kepala seperti kerang yang matanya keluar, dan dalam wujud terkuatnya dirinya akan berubah menjadi seperti udang humanoid dengan wujud tinjunya berubah menjadi seperti tangan udang mantis. Bentuk ini disebut dengan Dover Demon Strong Style 24 dan dikatakan setelah meminum energy drink, Dover Demon
akan berubah ke wujud ini dan bisa bertarung habis-habisan selama 24 jam. Walaupun kenyataannya dalam wujud ini sang Dover Demon hanya bisa bertarung dalam 24 menit saja. 4. Nessie. Nessie atau dikenal pula sebagai Kamishi adalah monster cryptid legendaris dan merupakan bawahan dari alien Serpo yang memiliki kecerdasan lebih tinggi. Bentuknya mirip dengan Nessie di legenda dunia nyata di mana wujud fisiknya terlihat seperti dinosaurus air bersirip yang kita kenal dengan nama Plesiosaurus. Saat kemunculannya, monster ini kurang lebih memiliki panjang 3 hingga 5 meter dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat tinggi. Nessie ini mampu menghisap air dan menggunakannya untuk menyemburkan serangan kejut dari mulutnya yang akan membuat siapapun yang terkena serangan ini hancur berkeping-keping. Jadinya, para alien Serpo akan menggunakan Nessie ini menjadi semacam meriam yang pada dasarnya akan membantu mereka dalam serangan-serangan jarak jauh dalam berbagai konfrontasi yang mereka lakukan. 5. Serpo Dover Demon Nessie. Oke, mungkin berlebihan kalau menyebut mereka sebagai ras alien, tapi setidaknya mereka memang salah satu jenis alien yang merupakan gabungan dari 3 jenis alien sekaligus, yaitu alien Serpo, Dover Demon, dan Nessie. Serpo pada dasarnya memang memiliki kemampuan untuk menggabungkan beberapa alien sekaligus dan dengan menggabungkan ketiga jenis alien ini maka kita akan mendapatkan senjata yang jauh lebih kuat untuk melawan musuh. Yaitu pertama, Serpo Dover Demon Nessie memiliki kemampuan untuk menyelam di dalam air dan bernapas dalam air. Kemampuan ini pada dasarnya tidak dimiliki baik itu oleh Dover Demon ataupun Serpo sendiri yang memilih untuk beroperasi di atas permukaan. Kedua, Serpo Dover Demon Nessie memiliki kemampuan untuk menyedot air dan menembakkan meriam kejut yang sangat besar. Kemampuan ini pada dasarnya juga sekali lagi adalah kemampuan dari Nessie yang tidak dimiliki baik itu oleh Dover Demon dan juga alien Serpo. Ketiga, sekarang kombinasi 3 alien ini memiliki serangan tinju yang merupakan senjata dari Dover Demon. Dengan kata lain, Nessie yang sebelumnya tidak memiliki serangan jarak pendek sekarang memiliki serangan jarak pendek mematikan sehingga akan sangat sulit untuk didekati. Dan terakhir, dalam wujud kombinasi ini, ukuran dari alien ini sekarang menjadi jauh lebih besar dari Nessie sebelum mereka menggabungkan kekuatan. 6. Mandrill Alien. Mandrill Alien adalah salah satu alien setelah Nessie, Dover Demon, dan alien Serpo yang muncul dalam seri manga dan dadan. Sayangnya kita tidak tahu apakah chapter spesial ini akan keluar di manga ataupun tidak karena pertarungan dengan alien Mandrill hanya terjadi di chapter 26.1 dan dadan. Dengan kata lain, peristiwa ini terjadi di chapter spesial. Sama seperti alien Serpo, Mandrill ini juga akan menyedot Momo dan Okarun ke dimensi berbeda dan kemudian akan menghajar mereka di sana. Salah satu yang unik dari alien jenis Mandrill ini adalah wujudnya yang seperti monyet atau kera dengan tongkat di tangannya yang memiliki rupa mirip seperti gada kecil satu tangan. Diketahui kalau Mandrill Drake ini memiliki IQ sekitar 300-an dan alien yang menyerang Momo dan Okarun dari jenis ini bahkan sering menyombongkannya di setiap monolognya dan di setiap kesempatan. Pukulan dari tongkat gadanya ini mampu membuat kehancuran yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nessie dengan semburannya namun dengan efek kerusakan yang lebih kecil. Kemampuan alien Mandrill terutama yang Momo dan Okarun hadapi adalah kemampuan domainnya yang pada dasarnya memiliki radius jauh hingga 100 km dan akan membuat siapapun yang menyentuh manusia kaleng berubah menjadi manusia kaleng pula. 7. Ludris. Ludris adalah alien legendaris yang dikatakan oleh Serpo Rokuro sebagai alien maha tahu dan alien maha kuat. Ludris ini dikenal sebagai alien legendaris yang sering melakukan perjalanan mengelilingi alam semesta. Dikatakan kalau bertemu dengan Ludris adalah keajaiban yang sangat jarang terjadi dan karenanya hanya sedikit yang pernah bertemu dengannya. Salah satu yang unik dari Ludris ini adalah tubuhnya yang berbentuk kotak-kotak mirip seperti karakter Lego ataupun Minecraft dengan mulutnya yang mirip seperti keran air. Menurut Pini Wini, sang Dover Demon, Ludris ini memiliki spesialisasi dalam konstruksi dan bangunan dan Ludrislah yang memberikan kepada Seiko dan Ayase teknologi nanoskin. Nanoskin ini sebenarnya adalah teknologi nanomachine ultra high density yang kemudian menggantikan rumah dari Seiko dan Momo pasca peristiwa Arc Evil Eye. Dalam saat-saat genting, nanoskin ini seringkali digunakan oleh Kinta untuk dijadikan robot Eva atau Gundam dikarenakan teknologi ini mampu dibentuk menggunakan imajinasi
Dan Kinta yang paling imajinatif di antara para teman Okarun terbukti sangat pandai menggunakannya dan merubahnya ke dalam beberapa mode tempur sehingga teknologi ini sangat versatile di pertempuran. Ada beberapa teori yang menyebutkan kalau Ludris ini memiliki hubungan dengan Count Saint-Germain, entitas tak dikenal yang tiba-tiba menjadi guru SMA tempat Okarun dan kawan-kawan belajar dikarenakan mereka menggunakan simbol yang sama di baju atau tubuh mereka, yaitu simbol yang mirip dengan The All-Seeing Eye di dunia kita. 8. Alien Sumeria. Alien Sumeria adalah sebutan untuk orang-orang yang menjadi penghuni dari planet Sumer. Pada dasarnya, mereka memiliki fisik seperti manusia dengan dua buah antena yang menjadi ciri khas mereka yang membedakan mereka dengan penghuni bumi. Sayangnya, nasib mereka sangat apes dikarenakan mereka menjadi planet pertama yang diinvasi oleh alien jenis Kur yang dikenal sebagai alien agresor. Jika kita melihat teknologi yang mereka miliki, kita bisa mengatakan kalau para penghuni planet Sumer ini lumayan memiliki tingkat peradaban yang sangat tinggi. Dan hal menarik lainnya dari peradaban alien ini adalah bahwa mereka memiliki semacam bangunan kuno yang dikatakan memberikan informasi berupa dewa mereka. Namun ternyata di dalam bangunan kuno tersebut ditemukan bahwa sang dewa tersebut ternyata adalah sebuah baju tempur yang memiliki bentuk mirip seperti Godzilla dan bisa dipakai untuk melakukan pertempuran, sehingga baju yang satu ini kemudian ditargetkan oleh para alien Kur untuk dijadikan senjata mereka. 9. Big Mama. Big Mama adalah alien yang berhasil ditaklukkan oleh alien Kur, alien invasif yang menginvasi banyak sekali planet-planet dan kemudian mereka gunakan untuk menghancurkan planet-planet yang mereka serang. Big Mama ini memiliki bentuk yang sangat aneh, di mana kepalanya memiliki bentuk yang mengingatkan kita pada siput, namun dengan tubuh seperti setengah humanoid dan tangan mirip seperti sayap. Big Mama ini pada dasarnya menjadi salah satu bahan utama untuk baju zirah atau exosuit dari alien Kur, dan diketahui kalau mereka tidak memiliki kecerdasan yang terlalu tinggi sehingga mereka bertingkah mirip seperti hewan buas. Dan tidak hanya itu, diketahui juga kalau mereka digunakan oleh alien Kur sebagai instrumen atau senjata di medan tempur, namun juga mereka menjadi alat eksekusi oleh para alien Kur. Dan terakhir di nomor 10 ada Kur. Kur adalah jenis alien invasif yang kadang dikenal dengan sebutan globalis. Mereka dikenal dengan baju zirah exosuit mereka yang sangat beragam dan sangat kuat. Dengan menggunakan kemampuan baju zirah ini, alien Kur mampu menembakkan rudal, mengeluarkan kemampuan telekinesis kuat yang mampu meremukkan besi dan meningkatkan kekuatan fisik mereka hingga berkali-kali lipat. Tapi sayangnya alien Kurnya sendiri sangatlah lemah. Alien Kur ini memiliki bentuk seperti gurita kecil, mirip seperti monster yang ada di mitologi Lovecraft, yang tidak bisa apa-apa kalau mereka tidak bisa menggunakan baju zirahnya. Jangankan bertarung, bernapas saja mereka tak akan bisa melakukannya. Hal ini tentu saja membuat alien Kur terus berusaha untuk memperkuat baju zirah mereka, sehingga mereka bisa menguasai galaksi yang selalu mereka damba-dambakan.